Halo tutorial lokal, kembali lagi. Kali ini akan memberikan beberapa trik. Ini cara menambah subscribe, bisa cara menambah view juga bisa. Kalian nanti tergantung mau digunakan untuk apa. Jadi biasanya kalau membuat email itu Gmail, itu kalian disuruh verifikasi nomor HP. Padahal di HP sendiri itu enak, nggak usah verifikasi HP. Tapi kalian bisa membuat di PC, komputer, atau laptop, itu juga bisa. Ini kayaknya masih bisa. Kita coba aja lagi. Kita masuk sini. Buka ini. Kalian pakai kunci PIN, boleh pakai finger. Terserah kalian ya. Maaf, agak lama ini. Buat akun untuk diri sendiri. Pokoknya nama terserah ya. Ini kan Mujahir. Nama jenis ikan 2020, maaf, 2020 kan barusan ya. Kita buat, kalau biar bisa untuk menambah nanti YouTube itu emailnya, kita umurnya itu lebih dari 18 tahun biar enak nanti. Misalkan kita 1992, gender pria, berikutnya terserah mau pilih apa. Ini aja untuk Sandi. Silahkan kalian isi sandi, terserah, kami akan juga akan dipakai. Setelah ini kalian lewati aja langsung berikutnya. Oke, saya setuju. Jadi nanti email kalian itu bisa dibuat untuk buat akun YouTube. Ini kan langsung sinkron sama YouTube. Jadi kalian bisa subscribe channel kalian juga bisa, biar bisa nambah subscriber. Ini Ahmad Mujahir. Udah masuk. Atau kalian juga bisa buat view, lihat channel kalian juga bisa. Nah, nanti aku akan kasih trik mungkin di video selanjutnya cara menambah view dari channel kalian sendiri. Sekali nonton itu bisa 4 kali lipat. Kita coba aja buka di channel kita, di YouTube maksudnya, apakah sudah sinkron?
Ini di sini sudah ada. Bentar, ini lama banget karena maklum aku prakteknya di HP kentang. Dan jangan lupa kalau malam-malam kalian lagi buat channel dan yang lain, kalian pantau terus channel tutorial lokal karena sering update ya. Kemudian update tentang tips dan trik YouTube sama blog sama yang lain. Pokoknya intinya menghasilkan uang. Makanya kalian harus like, subscribe, dan share. Kalau memang ini membantu kalian, maka silahkan kalian like. Kalau apalagi kalau bisa subscribe, itu saya ucapkan terima kasih. Tutorial lokal season kali ini saya pamit. Sampai jumpa di next tutorial lokal yang lain. See you next time. Sampai jumpa.